Seperti biasa, sebelum bertugas, polisi berkumpul untuk diberi pengarahan. Wow, tapi kok polisinya mini, kecil-kecil? Ya iyalah, ini kan kegiatan polisi sahabat anak di Polda Bengkulu. Bukan apel pagi kegiatannya, tapi bernyanyi. Sampai menjawab pertanyaan dari Ibu Polwan. Yang pasti, anak-anak lengkap berseragam polisi. Ini bersyukur sekali, pasti untuk mengenalkan rambu-rambu lalu lintas dan mengenalkan kepada anak betapa pentingnya itu tugas kepolisian. Itu sangat berguna bagi negara dan juga memotivasi mereka untuk mempunyai cita-cita sebagai seorang polisi dan mengabdikan dirinya untuk negara. Anak-anak dari sekolah tingkat PAUD ini diberi bekal tentang keselamatan berlalu lintas. Dibekali sejak dini, jadi pas udah gede, jadi terbiasa tertib. Selain belajar dan mengenal rambu lalu lintas, kegiatan ini juga bertujuan menghilangkan citra seram polisi pada anak.